tahun dan didenda sebanyak RM2,000. Kegagalan membayar akan diganti dengan penjara selama 1 bulan. Mahkamah berehat selama 20 minit. Bangun! Saja buat grant of judgement untuk kes timbalan pendakwa raya. Ingat tak yang dulu yang tak terima keputusan abang tu? Inilah yang letih jadi magistrate, Ana. Bukan semua keputusan yang kita buat dapat diterima semua pihak, tahu tak? Lebih-lebih lagi kes macam ni, kes civil macam ni. Abang, saya tengok abang ni kerja siang malam. Tapi tak juga dinaikkan pangkat. Masih lagi ditakut lama. Abang pun tak tahulah, Ana. Susah abang nak cakap. Macam ada benda yang tak kena pada diri abang. Kerja dah gila-gila. Lepas tu cuti pun memang abang jarang ambil, kan? Tapi rasa macam... macam benda tersangkut. Macam ada benda macam tak kena je pada diri abang. Tapi abang sendiri pun tak tahu dia. Tak apalah, bang. Kita berserah je lah, ya? Banyak-banyak berdoa. InsyaAllah, Ana. Abang, petang tadi mak ada telefon nak bercakap dengan abang. Oh, mak call. Mak sihat? Sihat. Cuma dia tu macam rindu sangat dekat abang. Abang dah lama tak telefon dia, kan? Ini agak lewatlah. Nanti kalau call waktu ni kan, ganggu dia selalu tidur. Waktu-waktu macam ni, kan? Nanti besok abang call dia, boleh cakap panjang sikit, kan? Ingat tu. Besok call dia, ya. Jangan lupa pula. Tahu, bang? Untuk kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987, memandu tanpa cukai jalan, denda RM800. Tanpa insurans perlindungan, RM700. Dan tanpa lesen memandu kenderaan, RM700. Dah berapa kali dah saya nampak lelaki yang sama duduk dekat tempat yang sama juga. Tapi yang pelik tu, tak pernah pula dia ada kes kat mahkamah saya. Kamu berdua memang tak kenal siapa lelaki tu? Tak kenal pula saya, tuan. Tapi kalau tuan cakap pada saya sebelum ni, mungkin saya boleh cuba tengok. Betul, tak kenal. Susah nak cakap kenal atau tak. Sebab saya pun tak nampak. Baik, nanti bila saya nampak dia, saya beritahu kamu berdua. Eh? Baiklah, tuan. Kami tadi dulu. Saya rasa bersalah pula menipu Tuan Zamri. Kita tak tipu dia. Kita cuma pilih untuk tak beritahu dia. Itu je. Takut kacau hidup dia.
kau boleh diam. Jangan ajak aku. Allahu Akbar. InsyaAllah saya rasa kalau lepas isyak tu bolehlah. Okey, kalau kita pun memang buat lepas isyak. Jadi kalau dapat kita sama-sama nak pergi mulai pada malam esok. InsyaAllah. Okay, jadi saya minta dia dulu. Assalamualaikum. Salam. Cik Zamri tak mahu minum ke? Boleh juga kalau kita nak. Kau cakap. Apa aku? Kau cakap. Cakap. Cik Zamri. Jangan layan dia tu. Dia tu orang gila. Jomlah kita pergi minum. Kau cakap. Kau lah. Kau pula aku lah. Ya, jom. Jomlah. Kau tak cakap. Suruh aku cakap. Kenapa boleh aku cakap? Kes kamu ditangguhkan pada 12 hari bulan April. Jaminan ke atas kamu dilanjutkan. Terima kasih, Majistret. You my peace. Boleh saya tegur sikit tak? Kalau kena Majistret, apa saja boleh. Apa dia? Lain kali, boleh tak berpakaian yang lebih sopan dari ini? Alah, Majistret ni, macam mana nak tukar baju? Baru je nak tukar, dah kena tangkap. Sesuai diorang tu tahu. Untuk pengetahuan awak, ini adalah sebuah mahkamah, bukan pasar. Sorry. Bangun! Saya penuh dengan kaki tangan yang berurusan dengan rasuah. Dengan saya juga nanti terlibat. Awak tahu tak? Tuan, saya minta maaf, Tuan. Sebenarnya kami kenal lelaki itu. Apa? Kamu kenal? Habis kenapa selama ni kamu kata kamu tak kenal? Atau awak bersubahat dengan Malik? Hah? Terima rasuah dengan semua orang yang berurusan dekat mahkamah saya? Kami tak beritahu kami kenal dengan lelaki itu sebab kami tak melibatkan tuan dengan masalah peribadi. Apa maksud awak ni? Lelaki itu sebenarnya bekas peguam. Tapi ramai orang mengatakan dia tu dah gila. Bekas peguam? Gila? Dia dah banyak kali minta pada saya untuk jumpa tuan. Tapi saya tak benarkan sebab saya tak nak libatkan tuan dengan masalah peribadi orang yang gila macam tu. Betul, Tuan. Namanya Nordin. Assalamualaikum. Salam, Maya. Kau, Maya. Janganlah berlama-lama penuh. Kalau ia yepuk, nanti kakak-kakak pula. Lihat, Mak masak. Lemak cili api, ikan keli. Kegemaran anak pun. England tak ada ni. Tak ada. Memang tak ada. Ya, makan sekali, Maya. Dah berkali-kali Mak kau suruh simpan duit. Ha? Nak beli tiket ke terbang, yeah. Nak bawa ikan keli masak lemak ke sana nak bagi kau makan. Alah, itu pun nak cerita. Mak kau ingat ayah ni kaki simpan duit? Kaki cok duit? Padahal
ayah di Kopra Poli saja. Ya, kalau simpan lama-lama cukup juga. Ayah bersyukur kepada Allah SWT kerana kau selamat balik. Dan dah tamat pengajian pun. Kawan-kawan ayah kat balai ni tentu bangga dengan kau, Din. Saya tak minat sebenarnya nak jadi magistrat ni sebab hidup magistrat ni terkongkong. Dia pun susah nak buat duit. Eh, pergi belajar jauh-jauh. Ambil undang-undang. Tak nak jadi magistrat. Ni nak jadi apa ni? Saya nak jadi peguam. Bila saya jadi peguam, ya, saya boleh buka firma guaman sendiri. Saya boleh buat duit, saya cepat kaya. Bila saya kaya, saya boleh belikan ayah kereta. Saya belikan mak rumah. Wah, alhamdulillah, syukur. Din. Sebenarnya ayah tak kisah kau nak jadi apa pun. Magistrat ke peguam ke. Tapi kedua-duanya tu melibatkan mahkamah juga, kan? Memanglah, ya. Dua-dua tu melibatkan mahkamah. Tapi mak, kan? Kalau bolehlah, kan? Mak nak sangat anak mak jadi magistrat. Dapat menantu macam you. You tahu tak? Dia terkejut ni bila dia dengar yang you anak duta. Ha, terkejut sampai nak jatuh kursi. Nasib baik my mom sempat sambut dia, tahu tak? Sebab kelakar kan ni. Sukalah tu. Dia you pergi cerita kat your mom dia dekat pasal. Ya. Apa salahnya? Lagipun bukannya senang dapat kahwin dengan anak orang diplomat, kan, macam you. Allah. Taklah. Sebenarnya I nak cover line yang I gagal kat England tu. You nak cover line? You pergi cerita pasal keluarga I, Pesan? Apa bagus sangat anak diplomat? Sama je dengan anak orang lain. Kenapa nak bangga dengan saya? My mom, kalau abis dapat tahu, dia bising lah. Dia tak suka anak dia menunjuk. Yang, my dad cadangkan untuk kita nikah dekat masjid, okey tak? Eh, lagi bagus. Berkat. You doa kunut lepas tak? Tolong sikit. Habis tu yang sembahyang kat luar negeri, masa kita study dulu, tak tinggal dah. Alah, manalah tahu masa time doa kunut tu, you skip ke apa ke, kan? Ada-ada je lah you ni. Ni, tapi, I ada benda nak cakap dengan you. Perancangan I sebelum kahwin, I ingat I nak buka syarikat berman sendiri. At least, I boleh buktikan pada your dad dengan your mom yang I betul sanggup jaga anak dia. Sekali masa depan anak dia yang puteri Lili dia terjamin. Okay? Oh, yang bagus sangatlah tu. Sejuk je hati I dengar. Lin, tak ada cara lain yang kau boleh dapatkan modal, ha? Untuk nak buka firma guaman tu? Tak ada, ya. Itu jelah cara dia. Yalah, pemula memang perlukan modal. Semua ada duit. Mak, tolong mak ucap, ya. Yalah, bang. Apalah sangkap kira dengan anak. Kalau kita tak bantu anak, nak bantu siapa lagi? Dek, ayah boleh bagi geran tanah ayah tu. Tapi dengan satu syarat, dia mesti berjanji dengan ayah. Dia mesti tebus balik geran tanah ayah tu. Ayah tak maulah sampai tergadai pula nanti. Ish, takkanlah sampai tergadai, ya. Nanti bila berjaya nanti, dia tebuslah balik. Janji. Bukan pasal apa. Ayah nak pencen tak lama lagi dah. Bila pencen nanti, ayah nak buat rumah kat tempat tanah tu. Tahu. Alah, abang ni pun. Kira sangat. Ya,
Kesian ni. Susah-susah pergi belajar sampai jauh-jauh sampai ke England. Ha? Nak jadi magistrate, nak jadi peguam, nak jadi orang kaya. Yalah, yalah. Bisu ajalah ayah bagi geran tanah tu. Betul ni, ya? Terima kasih, ya. Mak, nanti bila berjaya nanti, dia tebus balik. Janji. Nah, minum ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, minum sekali, Mak. Tak apa. Mak, sini. Ya, okey, ya. Ini tengok. Nordin and Associates. Ha. Ala gadah je, pakcik. Ini pun belum siap betul lagi ni. Ya. Boleh tahan. Alah, Yang. Kenapa pilih warna ni, Yang? Tak sesuai lah. Tak tahulah. Suruh kontraktor tu buat, bayar aje. Dan tiba-tiba dia pilih warna ni. Tak apa, warna kita boleh tukar. Okey. Pakcik, saya bawa masuk ke bahagian sana. Bahagian sini tak boleh masuk dulu. Hmm. Sebab masih proses renovation. Ya? Sila. Ya, ya. Sekejap. Sekejap, ya. Pakcik, inilah bilik saya, pakcik. Ini Mel, Juri dah kenalkan. Ini Datuk Khairuddin dengan Datin Ranti. Bakal bapa dan mak betul saya. Bangun! Ni, Corporal, saya dengar anak Corporal yang balik di England tu dah buka firma guaman sendiri. Ya. Lepas dia buat chambering baru-baru ni, terus saja dia buka firma guamannya tu. Dan sebenarnya, Cik Malik, mak dia lah yang beraya-raya sangat suruh dia jadi magistrate. Tapi dia tak nak. Dia suka jadi guam. Tapi saya tak pernah nampak dia datang mahkamah kita ni. Mengikut apa yang anak saya kata, dia tak ambil kes-kes mahkamah ni. Dia hanya mengenalikan kes apa? Koperat dan hartanah. Gitu. Lepas ni kayalah, Corporal. Tapi, Corporal, setahu saya lah, tak ramai peguam yang mahir selok-belok koperat ni. Dah rezeki anak saya, Cik Malik. Rezeki anak Corporal, rezeki Corporal sekeluarga juga. Yalah. Tapi, kat mana pejabat dia, Corporal? Kat sini juga. Kat sini tu kat mana? Kat sebenarnya Cik Malik, saya pun tak tahu di mana pejabat dia. Macam inilah, Corporal. Saya cuba tanya-tanya rakan peguam saya. Kalau-kalau dia tahu mana pejabat anak Corporal tu. Terima kasih, Cik Malik. Saya tunggu Corporal di kantin. Ya. Nordin malu, tuan. Sebab ayahnya hanya anggota polis berpangkat rendah. Dari alamat yang saya bagi tu, Korporal Mansur terus ambil cuti untuk cari firma guaman Nordin. Habis apa yang berlaku lepas tu? Boleh saya bantu? Cik, maaf saya bertanya. Ini pejabat Nordin Associate, ya? Boleh saya jumpa dengan Cik Nordin? Sebenarnya kami cuti seminggu, Cik. Cik Nordin dan peguam tu dia nak kahwin besok. Kahwin? Saya pun ada dapat kad jemputan dia, Cik. Dengar-dengar dia nak kahwin dengan anak orang kaya. Anak orang kaya? Sebenarnya Cik Nordin tu baik orang, Cik. Dia ada ajak saya jadi pengapi dia. Boleh saya dapatkan kad ni? Cik, itu kad saya, Cik. Ini anak saya. Ni, baca kad ni betul-betul. Buka pergi mata awak besar-besar. Tengok siapa dia, siapa dia kahwin. Undangan perkahwinan. Astagfirullahaladzim. Nordin kahwin. Memang betul kata jiran-jiran kita. Dia memang malu dengan kita. Sebab saya ni anggota polis pangkat rendah saja. Yang berpakat kau pun cabut bagi dia.
Tak, Abang Nordin tak macam tu. Habis! Tinggal! Bang, ini ada nombor telefon ni, Bang. Tak payah! Kenapa tak bilang? Abang besok naik kapit, Bang. Kita pergi, Bang. Aku kata jangan, jangan! Ha? Kau nak malukan majlis perkahwinan dia? Eh, jangan! Ha? Dia tak jemput kita. Dia malu sebab kita ni miskin, tak apa kata? Kau tahu tak? Dia dapat bini anak orang kaya! Abang, kita pergi. Dia tak masuk majlis, Bang. Kita duduk kat luar, jauh-jauh pun tak apa, Bang. Aku kata jangan. Tak payah, Bang. Tak payah. Aku kena tak payah. Kita dah malu. Malu tiba. Kita dah kena. Kena orang macam ni. Mana mak bapak kamu? Tak nampak. Itulah saya cari juga. Tuan, telefon tuan. Penting. Halo. Mak. Ah, mak kat mana? Semua ada ni. Semua ada kat sini. Ah. Lawyer ke? Sini macam mana? Semua ada. Ayah pun. Ayolah. Aha. Tapi kalau boleh cuba mak ya. Cuba datang juga. Aha, assalamualaikum. Ha, jemputan semua dah datang. Jadi kita kena teruskan acara ini. So, ayah macam mana? Ayah tak ada. Ya. Yeah. Persiapan semua dah. Kita buat kan? Jadi tak apa, kita teruskan. Mari di sini. Mana tengok dan tu mak, Din. Tak boleh, Mak. Mak tahu tak, dalam tu semuanya orang kaya, orang berada, bukan orang miskin macam mak ni. Din. Tolonglah, Mak. Jangan malukan saya, Mak. Din. Kamu malu dengan mak, Din. Mak yang melahirkan kamu, besarkan kamu, menyusu kamu, Din. Malu dengan mak. Mak balik sekarang. Tolong balik sekarang. Boleh tak balik sekarang? Saya nak mak balik sekarang. Kalau mak betul-betul enggak, saya nak mak. Mak balik sekarang. Mak balik sekarang. Ha? Tolong, tolonglah saya balik. Mak balik. Mak. Abang. Makcik. Cik, dah. Cik, dah. Saya faham. Dah, jangan nangis. Tak, makcik ni. Selalu datang dekat tempat kerja abang. Ada kes yang belum selesai. Pasal tu dia minta tolong abang selesai kali ini. Tapi kita sibuk kan? Makcik. Don dah panggil lah. Din. Ini isteri Din.
Dia dah panggil dah? Hmm. Jom bang. Ayolah, ayolah. Encik, assalamualaikum cik. Ya, nantilah saya selesaikan kes tu. Ya? Assalamualaikum. Jom saya. Tak ada, memula abang cakap elok-elok tapi dia tak faham bahasa. Adakah dia suruh kita batalkan perkahwinan kita ni semata-mata nak tolong selesaikan kes dia? Padahal abang tak handle lagi dah kes tu. Alah abang, jangan tension sangat. Kita kahwin hari ni kan? Ya, ya. Astagfirullah. 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 Ya Tuhan. Astaghfirullahalazim. Macam cerita si Tanggang pula. Macam ni, apa kata kalau kamu berdua datang ke rumah saya malam ni, eh? Kita sambung cerita ni sebab saya rasa macam tak puas kalau tak habis cerita ni, eh? Insya-Allah, tuan. Okey, malam ni, eh? Jemputlah minum. Terima kasih, Wan. Dah 15 tahun, tuan, saya jadi jurubahasa di mahkamah. Tapi inilah kali pertama seorang magistrate jemput saya datang ke rumah. Ya ke? Saya pun macam tu juga, tuan. Tak adalah macam ni kan, kalau dekat mahkamah agak susah sikit kalau kita nak bincang kan, macam-macam protokol. Kalau kat rumah relax sikit orang kata kan. Apa kata kita minum sambil bincang tentang cerita Nordin tadi tu. Eh? Ah, boleh juga, tuan. Telefon kena baik, ya? Dekat mana kita berhenti tengah hari tadi? Ah, semasa Anita kahwin dengan Nordin di rumah Datuk Anita. Bang, mak telefon nak bercakap dengan abang. Alamak, kan abang ada tetamu ni. Beritahu kat mak sekali lagi abang telefon lah, eh. Ah, iyalah. Minta maaf. Berbalik kepada cerita tadi macam mana? Cuba sambungkan. Hello, Mak. Abang kata dia telefon balik, ya? Sebab sekarang ni dia tengah sibuk. Ada tetamu. Ah, selepas kahwin, Anita dengan Nordin bukan main mewah berbelanja. Macam-macam dia orang beli. Iya. Aha. Ah, Mak pun satu. Tak ada habis shopping kat Paris tu. Ayah ada sekali, ya? Ada ni tengah bagi ikan makan. Dia mengajuk sebab mak tak datang masa ketua nikah dia. Mak cakap dengan dia. Kejap, Mak. Hello? Mak? Hello? Mak? Putus. Baru je nak cakap dengan you, Mom. Bateri habis lah ni. Tapi dia sempat ke salam kat you. Dia kata kalau dia balik Malaysia nanti dia bagi kita hadiah. Hadiah. Masa hadiah. Ya, daripada Paris. Jawab salam dulu. Waalaikumsalam. Nia, cuba tengok ikan kecil itu. Mana? Geram je tengok dari tadi tu duduk ikut mak dia. Comel je. Yang mana? Ni. Tu. You pandai-pandai je. Mana you tahu tu mak dia? I tahulah ayam beli ikan ni. Pasal tu lah orang kata setiap kejadian yang Allah jadikan tu mesti ada sebab. Contoh macam kita. Kita sayang mak kita sebab apa? Mak kita lahirkan kita dan kita tahu macam mana susahnya mak kita jaga kita masa kita kecil. Sama juga macam ikan. Dia ikut mak dia tu sebab apa? Dia rasa mak dia tu tempat dia berlindung. Nia, I nak tanya you satu soalan. You sayang I lebih ke you sayang your mom lebih? You nak jawab jujur ke apa? Yalah. Saya lebih. Mana boleh? Tak boleh. Sebab apa? Kalau I ada anak lelaki, I nak anak lelaki I tu sayang I lebih daripada sayang bini dia. Sebab I mengandungkan dia 9 bulan tau. Berat tau, susah. Susah payah. Dah. Ya juga. Dah seminggu dah awak sakit macam ni.
Nak ajak awak ke hospital, awak tak nak. Tak apa. Batuk dia. Ubat kan ada. Elok pergi ke hospital. Kita ni kan dah berumur. Mana tahu kita punya penyakit dalam badan kita ni. Bang. Bang Indu. Bang Indu nak menodir. Kita tengok dia, Bang. Timah. Awak nak ke dia halau kita macam mana dia halau awak masa keluarnya dulu? Ha? Dah lah kahwin pun tak ajaknya kita. Tapi mana maafkan dia dah. Awak ni tak serit dengan Pangan Nordin tu. Abang. Ada orang cakap Nordin beli rumah besar, Abang. Kita tengok. Tima. Ha? Dah ada kahwin pun tak ajak kita. Awak ingat dia nak terima ke kita pergi ke rumah dia tu? Ha? Jangan haraplah. Kalau dia nak ajak, dah lama dah dia ajak kita. Kita pergi sekejap je. Ya. Jangan. Jangan, Tima. Saya tak izinkan awak pergi ke rumah orang yang tak mengenang budi itu. Anak durhaka. Hari ini, you janji dengan I nak masak apa? Masak ikan keli, masak lemak cili api. Love you. Okay. I angkat barang. Ya, ya, ya. Isteri saya nampak. Mak tahu tak? Ini rumah saya. Mak tak boleh datang sini. Mak masak sedap. Saya tak nak. Jangan sampai bini saya nampak Mak masuk. Mak tergilah. Hantar dia. Hantar dia. Hantar. Laju. Hantar. Thank you.
kita dah gagal mendidik Nordin ini. Kita dah bagi sepenuh kasih sayang kepada dia. Rupa-rupanya ini balasan dia terhadap kita. Dia sanggup melakukan perbuatan yang amat kejam walaupun terhadap ibunya sendiri. Tak apa, Cima. Besok saya akan jumpa dia dan saya nak ajar dia cukup-cukup. Tak payah, Bang. Tak payah jumpa dia. Dia bukan anak saya lagi. Kita ni. Eh, kau boleh jangan kecil-kecil. Kau malu dengan jiran lah. Ha? Kau bagi aku tempoh besok, aku bayar. Aku bukan tak ada duit, aku bayar nanti. Itu cik urus dengan pihak bank. Kami tak tahu apa-apa. Okay? Takkan tolong tolong langsung. Tolonglah, takkan tolong tolong langsung. Hey. Besok aku bayar, besok aku bayar. Hey. Takkan ini bukan angkat. Pekerja aku ada mana? Ada abang ni, banyak kali lah dengan bos kami. Ya, aku dah telefon lah. Apa? Nampak gayanya dah 3 bulan dah tak ada seorang pun yang datang ke ofis kita ni. Gaji kita orang pun dah 3 bulan tak berbayar ni, Cik Nordin. Kami cadang nak berhenti kerja. Cuba kami dah kerja yang lain. Nak berhenti? Nak berhenti kerja? Tak belah. Belah! Kau ingat aku tak dapat kerja lain ke? Kau bagus sangat kerja di sini. Kau belah! Belah! Aku empuk kau kerja di kamu. Pergi cepat. Saya bawa segera nak berhenti. Berhenti! Berhenti! Semua berhenti! Blah! Semua blah! Habis barang aku kena ambil, kerja aku nak berhenti, berhenti semua. Susah tak lupa. Masalah pejabat. Keninglah saya. Saya boleh tak? Saya minta tolong. Tolong pinjam ya, dia. Duit sikit. Nanti saya dapat duit bayar, okey? Tolong. You nak pinjam duit my dad? Alamak, ya. My parents ni, diorang dalam pinjam-pinjam duit ni susah sikit. Kalau takkan pinjam sikit pun tak boleh. Kenapa? Mana duit you? Tanya apa? Mana duit I? You tanya I, mana pergi duit I? You sedar tak tu tanya? Sejak kahwin, duit I habis kat siapa? Duit I habis kat you kan? Macam-macam you nak. You nak kereta baru, you gila shopping, you pantang nampak benda semua you nak beli. You tanya I, mana pergi duit I? Eh, you cakap baik-baik sikit, eh? You yang manjakan I sejak kita kahwin tau. I nak beli barang I semua, you suruh guna duit you. I nak buat kredit kad I sendiri, you tak kasih. Suruh guna kredit kad you. Ha, tadi I guna kredit kad you di iklan, you tahu tak? Padang muka! Padang muka! Ha? You selesaikan sendiri. Semua you nak I selesaikan, I pecah pelotak tiga masalah I, faham tak? Pecah pelotak I. Oh.
Saya dah baca surat Nordin ni, dia kata dia nak jumpa saya. Jadi, tuan nak jumpa Nordin? Malik, awak boleh aturkan pertemuan saya dengan dia tak? Baik, tuan. Tapi tuan nak jumpa dia di luar atau di pejabat? Di luar. Bang, saya pun nak ikut bang. Biar saya ajar dia, bang. Tak payahlah, tak ikutlah. Hei, bang, saya geram ni, bang. Sampai hati dia buat kat mak dia macam tu. Aku suka. Tuan. Tuan magistrat. Ni. Kita terus terang ajalah, eh. Jadi tak payah nak buang masa. Ya. Saya dah terima surat yang mengatakan awak nak minta nasihat saya untuk menjadi seorang manusia yang berguna. Apa semua ni? Hantar surat. Tak. Tapi yang saya tak faham ni, kenapa awak ikut, awak suka ikut saya dengan isteri saya ni? Mak saya, tuan. Suka tengok saya jadi magistrat. Macam tuan. Pasal tu saya ikut tuan. Saya suka. Tenang. Tenang. Tenang aja tengok. Tenang. Tu aja. Tu aja. Tu aja. Tuan marah. Isteri tuan baik. Tak macam isteri saya, tuan. Tak macam keluarga mertua saya. Saya nak jadi baik. Tak ada orang ajar. Orang benci kat saya. Benci. Tuan. Tenanglah, tuan. Awak cakap dengan siapa ni? Kawan saya, tuan. Tuan, salam. Salam. Tu jangan pergi salam. Banyak peristiwa tentang diri awak saya dah banyak dah tahu, eh. Satu perkara saja saya nak tahu. Selepas rumah awak kena lelong tu, apa yang jadi dengan Anita, isteri awak kan? Ditinggalkan saya, tuan. Jahat ada tu. Ada dia tinggalkan saya. Keluarga mak mertua saya tu halau saya. Dia dapat tahu saya tipu dia, halau ni saya. Tolong abang Anita. Apa lagi abang nak? Tak cukup-cukup ke abang nak menipu Anita daripada dulu sampai sekarang? Menipu mak bapak Anita apa? Abang ingat Anita ni kemaruk sangat dengan harta. Kalau abang terus terang dengan Anita daripada dulu sampai sekarang, terus terang dengan Anita, Anita boleh terima abang. Tapi sekarang ni Anita benci sangat dengan muka abang, tahu tak? Tolong Anita, abang minta maaf. Abang janji abang tak buat lagi. Abang suami Anita kan? Suami Anita lagi kan? Abang ni memang gila. Sebab orang gila je yang sanggup buat mak dia macam tu. Mak. Ayah. Mak. 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 Mak.
Cik Norma. Mak saya pergi mana, Cik Norma? Sama rumah kunci? Kau tak tahu ke? Bapak kau dah lama pencin. Dah? Mak bapak kau dah lama dah balik kampung. Kau ni anak apa? Kalau macam ni kau punya perangai, kat dunia ni juga tau. Allah Ta'ala balas kau punya perbuatan. Kau ni kan... Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Cucurilah rahmat ke atas roh ibu kami ya Allah. Ibu dan bapa kami ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa anakku ya Allah. Berikanlah keberkatan kepada kami ya Allah. Ampunilah atas kegagalanku mendidik anak aku, ya Allah. Ya Allah, berikanlah semangat kepada kami sekeluarga, ya Allah, untuk menempuh hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berilah kebajikan kepada kami sekeluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Tidur. Bang. Dah jumpa Nordin. Tak. Tak jumpa dengan dia. Jabatnya pun dah tutup. Syarikatnya pun dah tak ada. Rumah banglo yang dia duduk pun orang lain yang duduk mah. Tak jumpa dengan dia pun. Tuan, saya ada berita buruk untuk Nordin lah, tuan. Ibunya sedang nazak. Cari ibu bapa awak selepas bapa awak pencin ke? Ha? Tak pernah, tuan. Sebab saya malu nak jumpa mereka. 5 tahun. 5 tahun, tuan, saya tak balik. 5 tahun? Kau ni memang kurang hajar, Nordin. Kurang hajar punya anak. Saya tahu. Saya duraka. Duraka rumah saya. Seorang anak takkan buat macam ni kepada ibu dia. Sedar sikit sebelum terlambat, Nordin. Saya tahu. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun.
Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Ma. Ma. Nodi. Hindu. Kau dah cari Nurdin ke Mansur? Dah puas, Pak Imah. Tapi tak jumpa. Dah 5 tahun dah menghilangkan diri. La ilaha illallah. Sabar, Nurdin. Mak kamu dah meninggal. Hah? Mak kamu dah meninggal, Nurdin. Meninggal. Mak. Mana?
Mak mana mak aku? Nampak tak? Cuba tak apa aku. Telefon ambulans sekarang. Cepat. Semua uruskan, buat satu lagi kerenda untuk jenazah Nurdin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tak apa, letak dulu. Dah pukul berapa ni? Pak Imam punya mana? Kita kena teruskan juga. Teruskan juga, teruskan. Teruskan. Jom, jom, jom. Mansur, dah tiga kali dah digali, tak muat juga jenazah. Kamu pun faham. Sampailah masanya kau ampunkan Nurdin. Berat bagi saya, Pak Imam. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Menangis mengaung atas kubur ni. Tolonglah Ustaz, kali terakhir saya nak tengok muka suami saya. Tolonglah Ustaz, tolonglah. Buka! Ustaz. Buka! Buka. Cepat, 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 c
diam sini. Mak. Saya sendiri tak sangka yang saya dapat melihat semua keadaan sebegini rupa. Ya. Di dunia lagi, Allah dah jatuhkan balasan atas kita. Ya, Mak. Itulah dia untuk iktibar kita yang masih hidup ini. Allah, ya Allah. Besar sungguh dosa arwah Nordin pada ibu ini. Allah penuh firman dalam Al-Quran yang maksud dia taat kepada Allah dan berbuat bakti kepada kedua ibu bapa. Itu yang dinamakan ihsan. Mujurlah saya tak pernah buat dosa pada ibu saya macam arwah Nordin dah pernah lakukan pada arwah ibu dia, Pak Imam. Kita tak boleh terlalu yakin yang kita tak pernah kecilkan hati ibu. Hati ibu terlalu sensitif. Ingat tak cerita Al-Qamah, sahabat Rasulullah? Masa kecil-kecil dulu adalah, Pak Imam. Tapi sekarang ni dah lupa dah semua. Al-Qamah ni, dia lebihkan isteri dia. Tetapi dia lebihkan isteri dia itu sikit saja. Itu pun mak dia terasa hati. Saat dia nak meninggal, dia tak boleh mengucap. Rasulullah minta ibu dia ampunkan Al-Qamah. Barulah boleh mengucap. Mak kamu ada lagi? Ibu saya hidup lagi. Kenapa Pak Imam tanya? Cuba kamu ingat. Pernah tak kamu kecikkan hati ibu kamu? Petang tadi